أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Pada penaklukan Romawi di masa dinasti Abbasiyah, yang pertama kemarin terdahulu kita telah mengungkapkan penaklukan oleh Sultan Harun al-Rashid dinasti Abbasiyah dengan menundukkan Nicephorus, Raja Romawi yang berpusat di Heraklius. Kita selanjutnya akan menikmati penaklukan yang juga cukup menonjol di masa dinasti Abbasiyah, yaitu di masa Khalifah Al-Ma'mun. Ini cukup menonjol, yaitu saat itu terjun langsung menyerang Romawi. Al-Ma'mun ikut terjun langsung dalam penyerangan ke Romawi pada tahun 215 Hijriah. Ketika itu ia berhasil menaklukkan lebih dari 20 benteng milik Romawi, sehingga memaksa Raja Romawi saat itu tuh Theophilus untuk meminta perjanjian damai dengan kaum muslimin. Selain itu ia juga agar diberi jaminan keamanan untuk jalur perdagangan dan bersedia melakukan pengembalian tawanan dari kedua belah pihak. Pada tahun 218 Hijriah Al-Ma'mun kembali berangkat langsung untuk menyerang Romawi setelah sebelumnya ia menerima surat dari raja mereka yang membuatnya amat marah. Al-Ma'mun balas suratnya dan memberinya dua pilihan, masuk Islam atau membayar jizyah. Di antara hal yang disampaikan oleh Al-Ma'mun di dalam suratnya tersebut adalah, aku merasa bahwa sebaiknya aku memberikan nasihat kepadamu. Semoga dengan nasihat itu Allah akan mengokohkan hujahnya atas dirimu, yakni berupa seruan untukmu beserta orang-orang yang bersamamu kepada tauhid dan syariah yang suci. Jika engkau menolak, maka engkau wajib membayar fidyah, membayar jizyah yang akan menjadi jaminan atas keselamatanmu dan sekaligus menegaskan sudut pandang yang engkau miliki. Dan jika engkau juga menolak untuk membayar jizyah, maka yakinlah bahwa engkau akan menyaksikan langsung kekuatan pasukan kami yang tidak akan bisa disampaikan dengan kata-kata dan tidak pula bisa dilukiskan secara lebih jelas, dan keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Raja Romawi menolak untuk menerima tawaran tersebut sehingga mendorong Al-Ma'mun untuk melanjutkan penaklukannya di negeri mereka. Saat itu Al-Ma'mun telah bertekad untuk menyerang Konstantinopel, ibu kota Romawi, akan tetapi ia wafat dalam sebuah perang berlangsung pada bulan Rajab tahun 218 Hijriah, sebelum ia sempat menuntaskan apa yang telah direncanakannya. Setelah wafatnya Al-Ma'mun, Al-Mutaqsim pun dibaiat menjadi khalifah. Sementara itu perang masih berlangsung antara kaum muslimin dengan Romawi. Dan pada waktu yang sama, terdapat pemberontakan yang mendera keamanan dalam negeri dinasti Abbasiyah, yaitu ketika Babi Al-Khurmi mengobarkan kerusakan di wilayah Hamazan dan wilayah sekitarnya. Peristiwa ini menewaskan lebih dari 100.000 kaum muslimin, sehingga mengalihkan perhatian militer dinasti Abbasiyah untuk memadamkannya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh pasukan Romawi untuk menyerang wilayah utara Sam dan Jazirah, dan mereka berhasil menguasai sebagian kotanya dan bahkan mengambil kaum wanitanya sebagai tawanan. Lalu salah seorang wanita yang tertawan saat itu pun berteriak, tolonglah kami wahai Al-Mutaqsim, tolonglah kami wahai Al-Mutaqsim. Ketika Al-Mutaqsim mendengar kabar ini, ia segera menjadikannya sebagai prioritas utama dan ia juga berteriak seketika itu, aku penuhi panggilanmu. Lalu saat itu juga ia segera bangkit dan mengumumkan kepada pasukan untuk segera berangkat. Dan ia pun berangkat beberapa hari kemudian dengan disertai oleh lebih dari 100.000 orang prajurit. Ia memimpin langsung pasukan itu untuk menyerang Romawi. Al-Mutaqsim berhasil memberi kekalahan terhadap pasukan mereka dan sekaligus merebut banyak wilayah.
terutama adalah kota Amuriah yang merupakan tanah kelahiran Raja Romawi saat itu. Al-Mu'tasim berhasil merebut kota itu pada bulan Ramadan tahun 223 Hijriah setelah sebelumnya melakukan pengepungan selama 6 bulan. Dan berkenaan dengan penaklukan kota ini, seorang penyair yang bernama Abu Tamam berkata melantunkan syairnya, "Informasi yang dibawa pedang lebih jujur daripada berita yang ada di buku. Pada sisinya yang tajam di antara kesungguhan dan permainan. Putihnya kilatan pedang yang kita harapkan dan bukan pada hitamnya lembaran buku. Karena di dalamnya terlihat jelas adanya keraguan dan kebimbangan. Di manakah riwayat dan di manakah bintang gemintang dan kata-kata yang mereka ucapkan yang penuh hiasan dan kedustaan. Semua hanyalah kebohongan dan kata-kata palsu. Jika engkau perhatikan, ia sama sekali tidak memiliki sumber yang bisa dipercaya. Duhai sungguh pada hari jatuhnya Amuriah telah sirna. Darimu angan-angan dalam perayaan dengan sungguhan susu bercampur madu. Telah engkau mempertahankan posisi kaum muslimin pada satu tempat yang tinggi. Sementara orang-orang musyrik dan negeri kemusyrikan di lereng yang curam." Selama masa Al-Mu'tasim, peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan pasukan Romawi belumlah berhenti. Sejumlah pertempuran masih tetap terjadi dan tekanan kaum muslimin terhadap wilayah perbatasan Romawi melalui serangan-serangan yang dilakukan pada musim panas dan juga musim dingin juga masih terus berlanjut. Pasukan mujahidin juga tidak henti-hentinya berjuang mempertahankan wilayah dan perbatasan dan mengusir pasukan Romawi. Hanya saja, semua pertempuran yang terjadi saat itu tidak memiliki pengaruh yang besar pada wilayah Romawi. Akan tetapi ia tetap memiliki nilai yang besar dalam menjaga dan mempertahankan kesatuan wilayah negara Islam. Dan pada pertengahan abad ke-4 Hijriah, yakni pada saat Bani Hamadan memegang kuasa negeri Sam, pasukan Romawi sempat beberapa kali melancarkan serangan ke wilayah Sam dan menghancurkannya di antara tahun 349 hingga 358 Hijriah. Sampai kemudian muncullah Bani Saljuk yang mengambil peran di panggung sejarah pada abad kelima, yaitu setelah mereka menguasai Baghdad pada bulan Ramadan tahun 447 Hijriah. Mereka berhasil membersihkan negeri Sam dari pasukan Romawi, lalu mereka juga mulai melakukan gerakan penaklukan di wilayah Eropa dan kemudian menempati wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.